Tahukah saudara bahwa gereja kita memiliki rumah umas yang menampung para lansia? Sekarang saya sedang berada di kawasan Citra Satu Extension nih. Mau tahu apa saja kegiatan Oma Opa di dalam? Yuk ikutin saya. Shalom. Halo Tante, apakah ini benar rumah umas? Iya, rumah umas. Halo Tante, saya Fani, jemaat GB dan Mogot. Silakan masuk. Iya. Shalom Om dan Tante. Mereka adalah orang yang luar biasa. Menjadi tua bukan tolak ukur untuk patah semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Saya sangat senang dan bersyukur bisa berada di tengah-tengah mereka. Komunitas wanita sekarang udah berubah konsep loh teman-teman. Oh iya? Iya. Namanya aja udah berubah jadi Women's Club. Wah, wow. Pasti ada sesuatu yang beda tuh. Benar. Ada apa? Di Women's Club yang baru, kita akan dipertajam dan diperlengkapi dengan berbagai macam ilmu yang baru. Contohnya, kita bisa make up bareng, terus nanti ada table manner, terus kita juga akan diajari bagaimana mengelola keuangan yang baik. Banyak deh teman-teman hal-hal lainnya yang menarik dan pastinya bermanfaat buat kita semua. Iya, benar banget. Jadi di Women's Club ini kita bisa belajar, berbagi, olahraga bersama, dan melakukan banyak aktivitas yang positif. So, daripada kita ngegosip gak jelas, ngomongin orang, nenangga gak tahu kemana, apa salahnya kita coba ngerti? Betul. Bener. Buat ladies yang mau join di Women's Club, silakan daftar. Buat saya lebih dekat sama Tuhan. Supaya saya mendapatkan kedamaian, sukacita dalam hati saya, dan ada kekuatan dalam hidup saya. Membangun spirit secara rohani dan jasmani. Tidak hanya itu, setelah doa pagi, saya menjadi lebih rindu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jangan
Bapak saya bekerja di bengkel. Mama saya bekerja sebagai kuli nyuci gosok. Bapakku sebagai sapam. Aku harus semangat sekolah. Teman-teman di rumahku pada putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayarnya. Dia tidak bermimpi. Aku sedih banget dah. Aku mustahil nggak bisa ke luar negeri karena bapakku ngojek, mama aku jualan sosis. Yeay, aku senang banget kemarin habis ke World of Wonder. Karena aku harus rajin belajar lagi. Aku pengen banget ke luar negeri. Om Tante seneng banget aku hari ini bisa bareng-bareng sama Om Tante, memuji Tuhan bareng, kumpul-kumpul bareng, aku seneng banget. Cuman aku hari ini harus mau pamit, Om Tante semuanya sehat supaya minggu depan atau kapan aku bisa datang lagi, kita memuji Tuhan bareng lagi. Oke semuanya, dah. Saudara, mari kita luangkan waktu untuk mengunjungi Opa Oma di sini. Saya Tiffany, demikian DM News untuk minggu ini. Have a great Sunday!